Bagaimana caranya agar bisa membela Rasulullah? Kenalilah Rasulullah. Malu umat Islam bela Nabi tapi tidak kenal Nabi. Umat Islam harus berbanyak salawat kepada Nabi. Majlis salawat di mana-mana harus ada. Kenalkan Nabi kepada orang-orang kafir. Akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, kemuliaan Islam. Kita bersatu. Umat Islam kalau tidak bersatu, pecah belah. Sayyidina Umar bin Khattab kalau hidup sampai saat ini apa yang terjadi? Ya, makrun itu enggak bakalan ini hidup sampai sekarang. Wallah. Kepalanya sudah di, dia mungkin digantung di Monas. Kan dulu ada yang mau digantung di Monas, enggak jadi kan? Itu diganti sama makrun itu. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab bukan gantung bisa dipotong dia kecil-kecil itu. Dikasih makan kucing. Ya, kenapa? Itulah mereka dulu bela Rasulullah mati-matian. Saat ini Nabi dihina, apa yang kita lakukan? Cuma kita memboikotnya produk-produk mereka. Itu bagus semua. Tapi sampai kapan? Kemarin dihina, sekarang mereka minta maaf, dihina lagi. Nabi ke depan terulang berulang kali. Maka umat Islam harus mempersiapkan diri bersatu. Ya, bersatu agar melawan kezaliman. Ekonomi kita di tangan mereka, maka kita tidak berani berbicara. Halo? Alat-alat perang aja dari mereka, ya salam. Alat perang dari mereka, ekonomi di tangan mereka, roh kita di tangan mereka juga. Ya, jarum aja bisa dari Cina itu. Artinya umat Islam gak bisa buat apa-apa. Maka mulai saat ini harus kita punya produk sendiri. Harus kita menciptakan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau gunakan. Karena tangan, roh kita di tangan mereka, ada pasti barang-barang yang kita pakai dari Perancis, bisa jadi kita belum bisa meninggalkannya. Ya, banyak sekali. Dan mereka gini, mereka itu licik. Mereka punya cara, hina Nabi, kemudian minta maaf, kita maafkan, terulang lagi, nanti ke depan begitu lagi, dan seterusnya. Mereka itu khubatha, licik. Sifat mereka begitu. Benci dengan Rasulullah, benci dengan Islam, benci dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kasih hidayah untuk kita semuanya. Dan jangan meremehkan orang. Ada teman bilang, ayo kita memboikot produk Perancis. Jangan menghina dia, enggak boleh. Dia berusaha membela Rasulullah, berusaha mengagungkan, memuliakan Rasulullah, walaupun dengan cara-cara demikian. Jangan meremehkan orang berbuat baik, apalagi berusaha untuk membela Rasulullah, mengagungkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. والله تعالى أعلى وأعلم بالصواب.